tadi mana monyet? Oke, teman-teman, ini kita perjalanan pulang dari Tanjung Lesung. Betul, Bang. Tanjung Lesung, Hotel Tanjung Lesung Pandeglang. Cuman kita enggak shoot dari dalam. Ini perjalanan pulangnya bersama ini Madu Tewel Pandeglang dan Anyaman Bambu, Magic Bambu. Cisaat Banten. Jadi kita masih dari Pandeglang-Pandeglang juga. Oke. Okay. Mana ini? Ini suasana jalur pulang. Di Tanjung Lesung, Pandeglang ini, teman-teman. Jadi areanya cukup luas ya, dari pintu masuk itu sampai ke apa cottage atau hotel-hotelnya itu cukup luas. Ini yang menarik, kalau kita pulang dari sini kita disambut oleh segerombolan simpanse. Monyet, oh beda ya? Beda. Oh iya beda. Ini kita beda jenis. Beda jenis ya. Namanya tetap monyet. Namanya tetap monyet. Jadi mana ya? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri biasanya di sini-sini ya. Biasanya di sini. Makan dulu, makan sore. Makan sore ya. Depan. Coba kita lihat. Ada di depan. Pandeglang PPKM level 2 Kang Ahmad ya? Iya betul. Ya, jadi wisatawan di weekend ini cukup lumayan banyak. Semoga pandemi cepat berlalu. Pandemi cepat berlalu dan ekonomi kantong tetap segera pulih kembali juga. Tuh monyet tuh, mana tuh? Oke, tuh itu di depan-depan kita. Kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu monyet-monyetnya. Ini teman-teman kita sudah di warning ya kalau ada monyet-monyet. Nah, ini dia. Halo, monyet. Halo. Saat kamu ke Tanjung Lesung, kamu bisa bertemu dengan simpanse atau sejenisnya di jalan masuk atau keluar zona wisata Tanjung Lesung. Oh ya teman-teman, jadi wisata Tanjung Lesung ini berada di Pandeglang bagian selatan. Tanjung Lesung merupakan destinasi wisata favorit di Pandeglang. Tersedia fitur-fitur mulai dari hotel, cottage, kemudian beach club, serta melalui Tanjung Lesung ini kita bisa berpergian ke pulau-pulau di wilayah Ujung Kulon ataupun ke Gunung Krakatau. Dan yang pasti di Pandeglang selain Tanjung Lesung juga tersedia banyak lokasi wisata favorit lainnya yang bisa teman-teman jadikan target atau tujuan wisata di momentum liburan ke depan. Oke, ditunggu ya di Pandeglang. Terima kasih. Berwisata juga memang diharapkan saatnya tempat wisata itu jadi lokasi konservasi monyet. Monyet atau flora fauna begitu. Jangan sampai wisata justru menggerus mereka. Iya, menggerus mereka. Sehingga tersisihkan ya. Sehingga tersisihkan karena kan penyempitan. Mohon maaf teman-teman jatuh. Karena penyempitan ruang untuk flora fauna terutama apa namanya kayak binatang-binatang termasuk yang dulu ada di lingkungan kita ya kayak landak gitu kan. Iya, dulu. Kemudian tandu atau Sunda flying, terus apa lagi termasuk monyet ya, juga kan biawak tadi udah kayaknya udah friendly itu biawak. Iya, kalau biawak tadi kita di dalam Hotel Tanjung Lesung ini ada biawak yang keliling-keliling ada ya, kan, ada sejenis komodo ya cuman ada kecil ya. Agak kecil juga masih ada kaokang. Apa itu kaokang? Kagini. Kungkang. Oh iya, kungkang. Jadi memang apa? Sekarang sudah banyak yang hilang begitu ya di lingkungan kita. Kalau dulu tadi banyak kayak monyet, apalagi tando, burung-burung juga sudah terus berkurang begitu ekosistemnya. Karena mungkin hutannya juga berkurang ya. Betul. Terus hutan mulai berkurang, populasi kita semakin banyak, lahan pertanian semakin sempit. Ya. Jadinya? Jadinya
habitat-habitat itu sudah mulai hilang begitu. Kebo, ada kebono. Mana kebo? Wah, ya ini seperti padang rumput ya. Teman-teman, itu di bawah sana ada sebuah kebun. Kalau di arah kota di kita punya kerbau. Di sana enggak punya kerbau. Di sana enggak punya kerbau ya. Karena enggak ada rumput. Ya. Ya teman-teman, jadi ternyata di Tanjung Lesung juga terdapat bandara ya. Bandara Selaka Negara Tanjung Lesung, mungkin untuk pesawat tertentu ya, ukuran-ukuran kecil begitu ya. Jadi sudah keren lah gitu ya. Dan ya, sebentar lagi kita akan menemukan gerbang keluar dari Tanjung Lesung. Ini kenapa kita nggak bikin konten di dalam hotel ya? Lupa. Ya, karena sempat manusia itu apa? Oh ya, kita tadi ada aktivitas display produk sambil interview juga. Kita ngobrol-ngobrol bareng UMKM di Pandeglang, terutama di wilayah Pandeglang Selatan. Nih saya bawa oleh-oleh langkon khas Baduy. Ini tenunan teman-teman, tenunan asli tangan orang Baduy. Tadi di dalam ada sentuhan ya, nanti ada di konten lainnya ya, nanti tinggal searching saja di channel ini tentang sekitar produk-produk khas Baduy yang orisinil khas Baduy. Dan ya, di video ini juga kita coba terus explore Pandeglang Selatan ya. Oke. Ya teman-teman. Yang kemarin, Google Street View. Ya. Ini dia pantai Tanjung Lesung, ini jalan gerbang keluarnya ya. Gerbang keluarnya. Oke. Keamanannya cukup bagus, banyak sekali hal-hal luar biasa di sini. Oke, jalannya di sini lagi diperbaiki ya. Lagi diperbaiki karena mungkin mudah-mudahan bulan depan sudah bagus. Jalan Raya Tanjung Lesung, bagi teman-teman yang mau ke Ujung Kulon juga bisa melalui jalur ini ya. Gratis. Gratis ya, bukan tol kan? Bukan tol. Ya, makanya gratis. Kita udah bayar pajak.